Wes, halo sobat bediler, kembali lagi di channel Black Army ID. Saya kembali hadir menyapa kalian dan tidak lupa membawa informasi mengenai dunia senapan angin, dunia perbedilan. Jadi mungkin apabila kalian yang hobinya berburu, hobi mengoleksi senapan angin, kalian bisa subscribe di channel ini, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel Black Army ID ini ya sobat bedilers. Oke, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian tetap sehat ya, saya doakan juga semoga lancar rezekinya. Tetap jaga kesehatan sobat bedilers ya, musimnya sedang tidak menentu, jadi saya harap ya pokoknya jangan lupa jaga kesehatan, banyakin minum air putih, cukup tidur ya sobat bedilers, gitulah pokoknya. BTW kalian bisa komen dulu di kolom komentar, absen dulu maksudnya, jadi kalian dari mana aja biar makin dekat juga, biar makin akrab sobat bedilers ya. Hitung-hitung banyakin interaksi di channel ini juga biar channel juga semakin berkembang gitu ya sobat bedilers. Oke, langsung aja. Jadi di video kali ini saya bakalan mereview ya, review singkat senapan angin yang ada di depan saya ini sobat bedilers. Ini senapan angin PCP Jawara Mouser OD 32 sobat bedilers. Ini PCP yang wah sobat bedilers ya. Langsung aja, kenapa kok wah? Ya, saya spill spesifikasinya ya. Oke, jadi untuk panjang larasnya sobat bedilers ya, ini panjang laras 60 cm sobat bedilers ya. Ini pakai laras baja seamless sobat bedilers dengan OD laras 13 mm ya. Kemudian untuk tabungnya sobat bedilers ya, ini tabungnya tabung stainless OD 32 sobat bedilers. Kemudian untuk tabungnya ini tebalnya 2 mm sobat bedilers. Untuk kapasitas anginnya sobat bedilers ya, ini maksimal 2700 sobat bedilers. Jadi kalian bisa isi di amannya 2500-an. Pokoknya jangan ngisi di atas 2700, nanti takutnya senapan anginnya juga kenapa-napa gitu ya sobat bedilers. Dan sobat bedilers untuk di tabungnya ini kalian bisa buka ini ngisinya nih. Oh, bener. Jadi ini buat ngisi apa anginnya. Sistem pengisiannya juga seperti PCP pada umumnya, yaitu pakai bisa pompa hilpam gitu ya, pompa berkuda, pompa apa sih, kompresor senapan angin kayak gitu, pakai semacam tabung scuba gitu ya. Terus kalian juga bisa ngecek nih maksudnya angin masuk atau sisa anginnya itu lewat manometernya. Manometernya ada di bawah sini sobat bedilers, jadi kalian nggak perlu ngira-ngira gitu ya. Kemudian untuk senapan angin ini itu sudah senapan angin ini sobat bedilers itu full CNC. Kemudian sobat bedilers untuk apa sih untuk PCP Jawara Mouser OD 32 ini sobat bedilers, ini chambernya aluminium sobat bedilers, aluminium alloy ya gitu. Kemudian untuk kokangnya ini side lever gitu, jadi dibuka terus ditarik biasa. Dan dia ini bisa dua speed track, jadi apa bisa kalian gunakan ke medium ke begiman gitu ya sobat bedilers. Kemudian juga ini ada setelan powernya sobat bedilers. Untuk setelan powernya dia ini bahannya stainless sobat bedilers, jadi kalau misal kalian powernya ngerasa kurang besar itu bisa di setel di sini ya, diputer-puter aja. Nah kalau semisal nih, ini kan masih setelan pabrik ya, jadi anginnya 2700 maksimal. Kalau semisal kalian sudah ngatur lagi powernya juga semakin besar, mungkin kalau biasanya 2500 bisa berapa, sekitar 15 kali tembak. Mungkin kalau kalian perbesar lagi powernya jadi 2500 mungkin bisa 10 atau mungkin ya pokoknya kira-kira gitulah ya sobat bedilers, kira-kira aja. Jadi anginnya itu boros enggaknya juga tergantung dari powernya ya sobat bedilers, besar kecil powernya gitu sobat bedilers. Ya untuk PCP Mouser Jawara ini sobat bedilers, jadi ini spare partnya juga spare part yang mudah ditemukan di mana-mana gitu. Jadi sesuai apa jadi kalau misal kenapa-napa kalian cari spare partnya itu juga mudah, perawatannya juga pasti mudah gitu ya sobat bedilers. Biasanya kan ada senapan angin yang mungkin susah dicari spare partnya, kalau kenapa-napa kan ya wis harus bawa ke bengkelnya ya sobat bedilers. Jadi ini termasuk mudah gitu sobat bedilers. Dan untuk modelannya sobat bedilers, ini model klasik sobat bedilers, warnanya coklat, bahannya kayu, ini kayu ya. Kemudian ada tulisannya Jawara di sini, ada semacam ukirannya juga sobat bedilers kayak gitu. Dan belakangnya ada bantalan popornya gitu sobat bedilers ya. Untuk kalibernya dia ini juga masih pakai kaliber aman, yaitu standarnya masih standar olahraga yaitu 4,5 mm sobat bedilers. Oh ya, untuk apa nih senapan angin ini PCP Jawara Mouser ini tuh single shoot ya sobat bedilers, jadi sistemnya masukin mimisnya satu ke satu gitu sobat bedilers. Langsung aja untuk harganya nih sobat bedilers. Oke sobat bedilers, untuk senapan angin ini PCP Jawara Mouser ini harganya Rp2.400.000 aja. Kalau misalnya kalian mau tambah tele juga bisa, itu dengan harga Rp2.700.000 ya sobat bedilers. Dan kalau misal apa ya, ada full setnya juga sobat bedilers. Kalau itu full setnya dapat banyak, ada pompanya juga, nanti harganya kalian sesuaikan aja, maksudnya di channel ini juga kalian bisa tahu, cek aja sobat bedilers. Untuk pemesanan PCP Jawara Mouser ini kalian bisa dapatkan dengan cara chat CS nya yang ada di bawah sini, langsung aja chat. Kemudian untuk metode pembayarannya di GSA Sport ada beberapa pilihan. Jadi yang pertama kalian bisa transfer langsung ke rekeningnya GSA Sport atas nama UD Sukses Jaya. Yang kedua, kalian bisa memilih pembayaran cash on delivery atau bayar di tempat sobat bedilers atau COD ya. Itu tapi sedikit lebih mahal, saya ingatkan, biaya ongkirnya sedikit mahal karena ada biaya penanganannya gitu ya, dan juga ada syarat dan ketentuan yang harus kalian penuhi gitu sobat bedilers ya. Dan juga kita juga ada rekening bersama, kalau misal kalian suka apa ya belanja lewat ada pihak ketiganya gitu, itu bisa, kalian bisa langsung aja chat CS nya untuk mengetahui rekening bersamanya lewat apa gitu sobat bedilers. Oke, mungkin gitu aja sih sobat bedilers mengenai PCP Jawara Mouser OD 32 ini. Kalau misal kalian lagi cari PCP klasik gitu ya, nah ini saya rekomendasikan ini, modelnya cakep juga dan udah CNC, full CNC ya sobat bedilers. Jadi dapatnya sekarang juga, mumpung harganya juga lebih murah sobat bedilers ya, mumpung ready stock juga sobat bedilers. Ya gitu aja, mungkin segitu aja dulu. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih yang sudah like, terima kasih yang sudah subscribe, dan terima kasih yang sudah order juga sobat bedilers. Salam bedilers, salam satu laras, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.